okay? Korang boleh tengok. Tapi bin dia ni, my skin getting better. Even my pores pun tak nampak sangat dah. Eh, saya pakai pedih-pedih muka. Pedih tu kadang-kadang bukan sebab produk tu, tapi maybe sebab the next product yang you apply dekat muka tu, dia tak match together. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Ya Allah, aku rasa macam lama gila dah aku tak share skincare review. Tapi dalam video-video sebelum ni yang lepas-lepas, aku selalu je cakap dekat korang kan, oh my god, aku tak sabar nak share skincare yang aku pakai sekarang ni. Okay, aku keep on bagi tahu dekat korang supaya korang tahu progress aku yang sekarang ni. Aku tengah try satu produk yang korang tengok dekat title sekarang ni, iaitu Axis Y, okay? And some of you guys juga sebenarnya notice my skin getting better, okay? Ramai yang cakap tolong buat full skincare routine, nak tahu skincare routine, lawa habis makeup, nampak kulit healthy. So ramai yang perasan benda ni, skin Kak Yaya more better, smooth and glowing, okay? Dia tak adalah smooth, makin orang kata flawless tak, still ada parut jerawat. Tapi aku nak share my progress sikit supaya korang tahu this brand Axis Y banyak membantu my skin, especially my acne scar. Dia makin hilang, makin hilang, makin hilang, okay? So, seperti biasa sebelum aku start video ni, aku harap korang sudi untuk subscribe channel ni, like, comment dan juga share supaya ramai yang tahu best gila Axis Y ni, okay? So, aku harap korang semua dah subscribe. So, untuk video ni, aku tak sabar nak share dengan korang 3 produk Axis Y yang aku dah try, dah cuba selama 2 bulan lebih ni, okay? So, untuk seminggu, dalam sekali atau 2 kali, aku akan pakai Mark Word Pore Clarifying Wash Off Pack. Okay, yang ni, yang macam ni. Yang bukan, dia ada 2 tau. Lagi satu aku tak ingat nama, but this one dia macam ni. Okay? Haa, kejap lagi kita cerita tentang wash off pack ni. Apa yang aku suka, apa yang aku tak suka, okay? Lepas tu, aku dah try juga dia punya Daily Purifying Treatment Toner. Botol ni sangat besar dan korang boleh tengok aku dah almost half pakai. And then lepas tu aku pakai juga Dark Spot Correcting Glow Serum ni. Dah kurus dah dia, dah nak habis dah. Aku rasa dalam 40% lagi kot yang ada, okay? So sekarang ni aku nak pakai dulu wash off pack ni. Dia kat dalam dia macam ni tau. Okay, dia ada cover. And then kat dalam ni dia macam warna hijau lumut macam tu. Okay, lepas tu dia ada tekstur yang dipanggil Azuki Bean. Okay, yang ni dia, korang tengok eh. Nampak tak? Dia macam ada like something bintik-bintik tu. Itu ialah Azuki Beans, di mana dia boleh untuk remove sel-sel kulit mati, okay? So, bila sel kulit mati ni tak ada, barulah kulit tu dia akan lebih cerah, lebih glow, okay? So, sekarang ni aku nak pakai dulu dekat muka. Aku akan pakai sikit saja. Sebab, apa yang aku suka, of course dia ada Azuki Bean tu. Sebab untuk bagi remove that skin kan. Tapi, dia punya bau, aku kuranglah sikit suka, okay? Sebab bau dia ni bau macam tumbuhan, okay? Sebab dalam ni, dia ada markword iaitu one core ingredient. Maksudnya kiranya macam ingredient yang paling banyak dalam ni untuk bantu kulit ni supaya lebih sihat, lebih glow, tak ada parut jerawat pun boleh hilang. So yang ni aku pakai tak penuh dan tak tebal. Sebab dia punya Azuki Bean ni kan, dia macam hard to remove for me. Sekejap lagi aku tunjuk dekat korang. Tapi aku suka result dia. Result dia tu yang penting. Bau tak penting sebab bau tu tak adalah kuat now bau dia. Wash off macam ni penting kalau korang macam jenis ada muka yang pori-pori, pores tu, pores yang macam besar. So pores korang tu menghasilkan
minyak yang banyak. Okay, so kalau muka korang yang memang jenis oily gila, benda ni sangat penting. Okay, sebab yang ni untuk cleanse korang punya pori. So pori aku ada dekat sini, area sini dan sini. Okay, so aku kena cuci supaya elak jerawat. Okay, maybe korang kan hanya pakai macam skincare, basic skincare contohnya, ataupun korang add on serum dan benda-benda lain. Tapi korang skip yang mask macam ni, yang wash off ataupun clay mask, korang dah macam rugilah sebab korang kena cuci korang punya pores. Ingredients yang ada dalam mask ni iaitu sebanyak, banyak juga, ada 6 ingredients aku letak dekat sebelah ni. Most of ingredients dia ialah tumbuh-tumbuhan, okay? So function dia memang banyak gila. So antaranya ialah nak kuatkan skin barrier. Lepas tu yang paling penting tadi, remove dead skin. So bila remove dead skin tu, dia akan menghasilkan kulit muka yang baru. So korang boleh tengok ni, dia punya beans ni. Beans dia ni very gentle. Dia tak rasa sakit, even you tak rasa pun macam pedih muka. So bila pakai clay mask macam ni, kalau muka korang yang jenis yang macam senang rashes ataupun merah-merah tu kan, lepas tu jerawat yang baru saja nak sembuh, dia akan tinggalkan kesan merah-merah kan. And then lama-lama kalau my skin, dia akan jadi macam warna hitam. Dekat sini ada. So bila pakai Axis Y punya wash off pack ni, aku boleh tengok yang merah tu dia cepat hilang, okay? Tapi dia akan jadi antara dua lah. Sama ada yang merah tu bertukar jadi hitam, jerawat hitam, ataupun yang merah tu dia akan jadi macam okay balik. So itu gunanya kita pakai mask, clay mask ni, okay? Alright, so aku sekarang ni nak tunjuk dekat korang. Pada 13 April, aku letak dekat sebelah ni. Okay, 13 April tu ialah hari last kali aku shoot video skincare review untuk share dengan korang. Okay, lepas tu korang boleh tengok masa 13 April tu, my skin nampak lebih glowing. Maybe because aku baru lepas pakai moisturizer, sunscreen apa semua, sudah nampak lebih sihat. Tapi kalau tengok betul-betul dekat area sini, dia macam ada like pores yang nampak obvious, okay? Tapi untuk hari ni, aku boleh tengok aku punya pores ni, dia ada lagi, okay? Pores ni takkan hilang, but dia boleh minimize like very kecil sikit aku tengok, okay? So sekarang ni aku akan tunggu lagi 10 minit untuk aku basuh, dan aku akan tunjuk juga macam mana aku remove Axis Y wash off pack ni supaya korang boleh tengok lah aku remove ni macam mana, okay? Alright, so sekarang ni dah cukup 15 minit and aku nak remove. So untuk remove pun aku nak share dengan korang supaya korang boleh tengok, okay? So bila dah remove, korang gosok macam ni, okay? So kita nak betul-betul remove that skin. Korang boleh tengok dia punya beans ni akan work together, sama-sama massage kita punya skin ni, okay? Korang boleh tengok. Tapi bin dia ni, kalau you tak gosok macam ni, dia akan melekat lah. Itu yang aku macam, see dia macam melekat. So aku kena guna kuku sikit. Dah lah tak boleh guna kuku kan, nanti kuman. So itu sajalah yang aku tak berapa okay with this. Okay, you guys can see my skin right now. Okay, lighting ni memang macam ni. Kamera kan dia ikut objek. So objek makin dekat, dia gelap lah sikit. Korang boleh tengok aku punya pores ni. Like dia tak nampak obvious gila. Itu yang aku suka, okay? Sebab yang penting pores tu bersih untuk elak naik jerawat banyak. So aku akan bersih dulu muka aku and I'll be right back, okay? Kita tengok. Okay, nasib baik tak ada bin yang tertinggal. Okay, so sekarang ni aku rasa kulit aku seriously dia rasa macam licin gila. Itu yang aku suka. So, bila aku dah pakai mask ni, aku akan pakai dia punya toner ni, okay? So, toner dia ni ialah 6-in-1, okay? Satu, dia boleh exfoliate skin sebab dia ada salicylic acid sebanyak 0.5
2.5, okay. So bila ada salicylic acid ni, dia bagus untuk jerawat, okay. Bakteria dekat jerawat ni. Sebab tu kalau kadang-kadang aku tunggu jerawat tu, aku risau juga. Tapi sebab dia ada salicylic acid tu, aku macam okay lah, relax, bawa bertenang. Biar salicylic acid dalam toner ni buat kerja dia, okay. So salicylic acid ni tugas dia lah untuk macam halau-halau bakteria-bakteria jerawat, fungal jerawat tu, supaya dia tu tak membiak lagi banyak, okey. Dia akan sembuhkan lagi jerawat yang ada, okey. Aku dah jarang sangat dah tumbuh jerawat. Waktu-waktu tertentu je, kalau nak period aku akan tumbuhlah jerawat. But for me it's normal lah, okey. Sambil-sambil aku bercerita dengan korang, aku nak pakai dulu dia punya toner ni. Dah almost half dah. Okay, so selain daripada salicylic acid yang aku cakap tadi, one of the ingredients juga yang aku suka salicylic acid daripada dulu lagi. And yang paling penting, dia ada juga centella acetica. So centella ni pun aku suka juga, sebab centella ni sebenarnya dia membantu untuk prevent naiknya jerawat. Walaupun hakikatnya sebenarnya memang ada naik jerawat, aku pernah tunjuk dekat korang, muka aku naik jerawat pun semua. Tapi bau dia best tau. Bau dia aku suka lah. Okay, tapi ada kadang-kadang jerawat tu dia macam kita nampak macam dia nak naik tau. Dia macam merah, macam nak naik, nak naik. Tapi aku macam, adakah dia akan berjaya naik? Faham tak? Lepas tu bila aku tengok, oh dia tak jadi naik. So centella acetica memang bagi aku one of the ingredients yang paling aku suka, sebab dia memang membantu jerawat tu daripada naik, dia macam tak jadi naik. Okay, selain daripada centella acetica, dia ada juga tea tree. So benda-benda macam ni aku kena tengok betul-betul tau, ada ingredients yang sesuai dengan aku ke tak, yang aku suka ke tak, okay. And tea tree tu, kalau macam aku ada jerawat, yang maybe jerawat tu rasa macam sakit, especially yang macam dekat-dekat area yang macam, faham tak, jerawat yang nak tumbuh tu dia rasa sakit, okay. Selain daripada dia tak jadi nak tumbuh, bila ada tea tree ni, dia akan macam mengurangkan rasa sakit tu. Okay, yang ni dia ada BHA yang 0.5 salicylic acid tu, aku nak cakap kat korang. Korang tak boleh pakai dengan vitamin C punya produk, okay. Jangan jadi macam aku, aku kan macam glojo sangat nak pakai. Memanglah aku tahu skin, apa ingredient sikit-sikit, tapi aku tak tahu yang benda ni tak boleh pakai produk yang vitamin C. Sebab tu setengah orang macam, saya pakai pedih-pedih muka. Pedih tu kadang-kadang bukan sebab produk tu, tapi maybe sebab the next product yang you apply dekat muka tu, dia tak match together, dia tak serasi untuk bersama. Okay, macam yang ni, toner ni aku pakai dengan moisturizer yang ada vitamin C. Selepas aku pakai tu, aku rasa macam skin aku sangat pedih. Dia macam irritation lah, macam pedih lah. Mula-mula tu aku rasa macam, my god, ke sebab dia ada BHA semua, so dia macam tak sesuai dengan skin aku kan? Lepas tu bila aku dah, aku study balik betul-betul, rupanya BHA ni dia tak sengam, tak sehati sejiwa dengan vitamin C tu. Kepada yang nak try toner ni, make sure moisturizer ataupun apa-apa produk yang korang pakai dalam skincare rutin korang, jangan ada vitamin C. Walaupun aku selalu cakap vitamin C memang bagus, yes dia bagus, tapi dia tak ngam together, okay? So sekarang ni aku nak pakai pula dia punya Dark Spot Correcting Glow Serum. This one, kandungan yang paling strong dalam serum ni ialah niacinamide. I know everyone suka niacinamide kan? Sebab niacinamide ni dia bantu skin barrier. Lepas tu dia buat kulit tu lebih sekata. Dia tak ada macam kat sini hitam, kat sini hitam, kat sini hitam, dia bercerah sikit. Faham tak? Kulit yang macam bercapuk, uneven skin tone orang panggil. So niacinamide ni dia bagus gila tau, okay. So yang ni lah antara for me, dia complete. Dia cair sikit tau texture dia. Okay, texture dia cair sikit. Oh sayangnya aku nak tunjuk kat korang, nak apply kat tangan. Okay, dia macam watery gitu. Sayang punya pasal. Okay, so dia ada juga papaya tau. Wah, ada papaya. Papaya ni dia bagus lah untuk kulit yang terlampau terdedah dengan matahari kan. Yang ni aku pakai dekat area-area dekat sini sahaja, dekat-dekat parut jerawat ni. Aku tak adalah pakai banyak, tapi dia kan untuk hilangkan parut jerawat, dia bagus untuk bagi kulit tu lebih glow. Oh my god, aku suka. Even yang papaya tadi, dia bagus juga untuk dark circle kat bawah mata ni. Okay, bau dia pun tak ada macam bau, aku suka.
dia macam benda ni lah yang mengkomplitkan my skin journey. Dia sampai hilang parut jerawat sikit demi sikit. So sekarang ni aku nak tunjuk dekat korang my skin pada 18 April. Okay, the last time 13 April kan. Okay, my skin 18 April dengan hari ni korang boleh tengok. For me, untuk dapat kulit macam ni ni, aku rasa dah cukup bagus dah dia punya improvement untuk aku pakai these two. Okay, these two. Okay, sebab yang ni macam add-on. So, dia memang bagus juga untuk bagi kulit aku jadi macam ni daripada 18 April ni sampai 2 Julai. My skin getting better. Even my pores pun tak nampak sangat dah. Okay. Alright, so untuk yang ni pula, so korang boleh tengok ni parut jerawat ni, dia besar tau, dia nak tumbuh tu. So bila aku pakai, satu sebab dia ada centella acetica tu, dia mampu untuk boostkan natural healing. Betul gaya aku ni, untuk healingkan jerawat tu supaya dia macam bawa lah bertenang, janganlah makin teruk wahai jerawat. Begitulah kita kalau kita nak menghayati setiap ingredients yang ada tu kan. Even bila dia dah cool down dah sikit, aku akan zoom in sikit jerawat tu, dia akan makin hilang, kadang-kadang dia akan sakit juga tau. So tea tree tu memang membantu. Okay, dalam toner tadi. Alright, so kalau korang tengok gambar yang kedua tu, okay, parut jerawat. Siapa yang tengok my video untuk Wardah punya makeup, Wardah makeup, aku tunjukkan parut jerawat aku ni terang gila. But now, hari ini, alhamdulillah, dia dah hitam dah. Even kalau aku dah make up ni, dia tak nampak sangat dah. Kalau sebelum ni aku make up, memang aku nampak. Okay. Okay guys, so itu sahaja untuk video kali ni, di mana aku share my honest review untuk produk Axis Y. Dan juga aku share juga produk knowledge supaya korang tahu apa yang best untuk Axis Y ni. Seriously, produk ni memang dah buat my skin getting so much better. Okay. Mask ni, walaupun beans dia susah nak remove, aku tetap suka dan sayang kau. Kau tahu tak? Okay. And then juga toner, 100% so in love. Toner dia, aku sayang gila. And then dia punya serum ni, definitely dia punya, mana dia punya pelutuk ni? Dia punya serum ni, aku akan repeat. Okay, sebab for me, dua ni memang sangat, dia macam work together, teammate untuk bantu parut jerawat aku ni hilang, okay? Kalau korang nak try this Axis Y, korang boleh tengok dekat Shopee. Aku akan bagi link dekat description box ataupun dekat comment section. Korang tekan saja link tu dan korang boleh dapatkan this product. Walaupun dia produk Korea, tapi ada dekat Malaysia available. So you guys boleh tengok dekat Shopee tu. And then kalau korang rasa macam tak cukup lah dengan review Yaya, nak tengok lagi yang lain, betul ke tak sedap ni apa semua, korang tengoklah review orang lain. Sebab for me, sebelum aku nak try this product pun, aku tengok review orang lain. And then aku macam study lagi apa lagi yang perlu aku tahu. Sebab aku tak nak je tengok review seorang, dua orang, tiga orang. Aku nak tengok ramai lagi yang bercakap tentang Axis Y. And akhir sekali aku beli juga, dan aku tak menyesal untuk try Axis Y. I'm so in love. Seriously, okay? So itu saja guys. Thank you so much for watching this video. And aku nak korang semua enjoy tengok video ni. I'll see you guys on my next video. Bye guys.